Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Hardi Klasikar Interior. Hari ini kita akan mereview tentang interior Toyota Rush 2019, guys. Nah, di situ ada Toyota Rush yang dari Bandung dan di sini dari Jakarta dan di sini dari Jakarta juga, guys. Kita akan melihat yang model sebelah kanan kita yang dari Bandung itu modelnya Lamborghini Urus. Gimana? Mantul kah? Pastinya mantul. Dan di sini yang baru saja selesai juga, ini ada Toyota Rush yang menggunakan materialnya premium, menggunakan armrest, guys. Ini seri Toyota Rush manual dan di sini semuanya lagi dicopotin, paling sebentar lagi selesai juga dan kita akan melihat langsung di yang dicopotin, guys. Nah, di sini ini Toyota Rush-nya, nanti kita yang kerjakan itu di bagian jok, door trim sama panel-panel dengan nuansa ada warna-warna merahnya. Pasti kalian tahu warna merah yang kayak gimana. Nanti lihat video selanjutnya setelah dikerjakan tim Klasikar Interior, guys. Dan sekarang kita akan melihat, guys, sebelah sini ya. Di sebuah karya tentunya memberikan kualitas terbaik, di mana Klasikar Interior mengerjakan Toyota Rush ini sudah tidak terhitung. Jadi kalian yang mempunyai Toyota Rush bisa langsung konsultasikan kepada Klasikar Interior karena kita menggunakan standarisasi, di mana yang dijahit bagian airbag itu kita menggunakan benang yang khusus airbag, guys. Jadi inilah hasilnya dan ini ada penambahan armrest. Armrestnya lah sangat kuat dan walaupun didudukinnya anak kecil itu pasti kuat, guys. Ya. Ini menggunakan kelas premium dan di mana kelas premium itu kita kolaborasikan dengan warnanya karamel, tapi kita kolaborasikan dengan nuansa warna hitam, itu terlihat mantul juga, guys. Kita akan mencoba menduduki. Oke. Luar biasa nih, ini manual, ini Toyota Rush manual 2019, 3 unit yang tengah ini yang baru selesai finish semua, guys. Dan yang di sebelah kanan kita itu Lamborghini Urus, nanti bisa kalian bisa lihat betapa bagusnya juga. Nah, ini model yang belum terlalu banyak orang menggunakan model seperti ini. Lihat keseluruhannya dulu, guys, ya. Nah, ini dia, guys, yang Toyota Rush dari Bandung, modelnya Lamborghini Urus. Lihat, guys, keseluruhannya. Nah, guys, di sinilah ini yang generasi unit yang ketiga, yang terakhir, di mana kita konsepin dengan nuansa warna merah dan menggunakan jahitan. Di sini ada jahitan diamond, oke. Di sini jahitan diamond dan ada list dengan nuansa warna merah karena beliau ini suka dengan nuansa warna merah, guys. Tapi kita nggak boleh, kita saranin nggak boleh menggunakan semuanya all warna merah karena di dalam interior kalau warna merah semua itu kurang begitu matching, guys. Nah, inilah betul konsepnya karena konsep ini itu sangat simpel tapi sederhana banget dan panel-panelnya aja nih bagian dashboard itu kita konsepin nuansa warna merah. Ya. Menurut kalian nih, guys, menurut kalian pokoknya sing jos iki sing dire. Toyota Rush semua dan di sini juga menggunakan armrest. Dan all semuanya keseluruhannya sudah selesai, tinggal si owner akan datang, guys. Terima kasih udah melihat YouTube channel Hardi Klasikar Interior. Subscribe dulu karena subscribe Anda sangat membantu saya untuk menginspirasi interior yang ada di Indonesia ini, guys. Oke.